Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Retrox. Ini knalpotnya udah dipasang nih teman-teman. Pakai knalpotnya Andreso, si Lorok. Ini suaranya kalau lagi langsam. Mantap, garing coy, penting. Yoi. Oke, langsung aja kita tes di jalan. Gua mau TW balik sekalian. Kita cobain performnya dari knalpotnya Andreso nih, knalpot kolong 8 garasi 205. Ya, Mas. Ya. Bah. Makasih, Mbah. Om, makasih ya. Assalamualaikum. Oke, kita cobain knalpotnya. Kita tes di putaran bawah, tengah, dan atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kalau langsamnya garing coy, melenting. Ya, ayo Mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita tes di jalan raya teman-teman, untuk putaran bawah, tengah, dan atas. Tapi kemarin nggak janji kalau putaran atasnya di set lagi di tes, karena kita ngeliat sikon jalannya dulu. Oke, kita udah di jalan raya Bintaro. Kalau di depan jalannya memungkinkan, kita tes untuk putaran tengah ke atas. Untuk putaran ke bawah, dari bawah ke tengah itu enak knalpotnya. Lebih cepat responnya dibandingin knalpot baren yang sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jalannya ramai teman-teman, tapi kalau di gaspol kayaknya enak sih. Dari tengah ke atasnya sebenarnya ngisi teman-teman. Ini first impression Bang Ren pakai knalpot baru dari garasi 205. Untuk performanya enak, dari bawah ke tengah enak, dari tengah ke atas tadi karena rame jadi Bang Ren belum cobain nih. Untuk BBM saat ini Bang Ren pakai Pertalite teman-teman. Dan tadi cuma di setting anginnya doang dibuka. Anjay, ini bocah ada apaan nih? Oke, jagoan deh. Asli enak sih teman-teman ini knalpotnya. Dari bawah ke tengahnya tuh enak. Lebih cepat respon ya. Untuk suara knalpotnya kalau lagi di putaran atas, karena Bang Ren pakai helmnya full face, itu lebih adem ya dari knalpot bahkan sebelumnya, lebih bulat gitu. Kalau yang sebelumnya itu lebih cempreng, agak cempreng gitu maksudnya. Nah, kalau teman-teman mau nanya bisa buat motor dua tak lain nggak, langsung aja ke WA Mbak Wanto, nanti nomornya Bang Ren cantumin di deskripsi ya teman-teman ya. Kaget ada gituan. Bahkan udah lupa soalnya. Udah kelamaan nih gak lewat jalan sini. Ternyata ada pembatas di tengah situ ya. Oke, teman-teman.
untuk pengetesan knalpotnya, uji performanya cukup sampai di sini aja teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan kita tes speeding tipis-tipis di lain waktu, oke? Karena ini jalanannya agak padat, udah gitu orang juga agak lelah, anjay. Jadi kita tes speedingnya di lain kesempatan. Tapi Bang Ren gak janji ya buat ngetes speeding ya. Karena jujur untuk speeding tuh sekarang Bang Ren agak grogi, anjay. Agak gemeter gitu kalau bawa motor kenceng-kenceng. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada kritik dan saran langsung aja tulis di kolom komentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.